Gelaran MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 akhirnya telah sukses diselenggarakan. Dalam ajang balapan internasional ini, pebalap Red Bull KTM Miguel Oliveira berhasil menjadi juara. Meski dapat dibilang berjalan sesuai rencana, pertandingan MotoGP ini sebenarnya sempat ditunda sementara. Ini karena area Mandalika sempat diguyur hujan deras dan tak memungkinkan untuk melanjutkan pertandingan. Di tengah kondisi yang tak menentu itu, seorang pawang hujan turun ke sirkuit dan melakukan ritual pengusiran hujan. Dia adalah Rara Istiani Wulandari atau yang kerap disapa Mbak Rara. Sontak, aksi Rara itu pun menjadi sorotan dunia. Beberapa media asing seperti media asal Jerman, Speedweek, hingga akun Twitter resmi MotoGP bahkan ikut mengomentari ritual pawang hujan ini loh. Siapa Mbak Rara si pawang hujan yang viral itu? Bukan kaleng-kaleng, Mbak Rara ini mengaku direkomendasikan langsung mengusir hujan di kawasan Mandalika oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Tak hanya itu, ia juga mengaku sering mengawal acara para petinggi tanah air. Sebagai tim doa pawang hujan yang direkomendasikan oleh Bapak Erick Thohir, Pak Presiden BRI, dan aku sering mengawal event kenegaraan, eventnya Pak Jokowi, bekerja sama dengan tim ITDC, juga Pak Hadi sebagai korlap. Jadi kita melakukan modifikasi cuaca dengan kekuatan doa. Semalam itu diminta supaya lembab. Jadi lembab itu kayak cuacanya itu ada gelap-gelap. Nah, mereka memintanya itu hujan, tetapi karena di sebelah sisi parkir timur itu masih ada pekerjaan harta, di atas masih ada persiapan, jadi saya mintanya supaya suhunya itu turun. Nah, atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ibu Sang Yang Dewasa, dan para dewa-dewa yang saya panggil, itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah, ritual pawang hujan sebenarnya bukan hanya ada di Indonesia saja. Ada beberapa negara yang juga masih menerapkan praktik pawang hujan di era serba digital ini. Sebut saja Thailand. Mereka menghalau hujan dengan menggunakan serai dan seorang gadis perawan. Ritual ini dilakukan dengan menancapkan sebatang serai ke tanah dan meminta seorang gadis perawan berdoa agar hujan berhenti turun. Negara lainnya yang juga masih menerapkan praktik ini adalah Jepang. Mereka melakukan ritual teru-teru gozu untuk mencegah hujan turun, khususnya dalam momen-momen istimewa. Ritual ini dilakukan dengan cara menggantung boneka teru-teru gozu ini di jendela menggunakan benang. Meski memang benar pawang hujan kerap kali diterjunkan dalam beberapa acara tertentu, namun keberadaan teknologi modifikasi cuaca tetap dilibatkan ya. Seperti contohnya operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Serupa dengan pawang hujan, teknologi ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya hujan. Mereka bekerja dengan menganalisis dan memonitor pertumbuhan awan dari radar. Nah, hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menentukan strategi penyemaian. Strategi ini dilakukan agar hujan dapat jatuh terlebih dahulu sebelum mencapai daerah target. Nah, itu tadi ulasan terkait tradisi pawang hujan. Simak informasi menarik lainnya ya